pendidik profesi dokter itu tidak bisa dihindari, karena misalnya nanti untuk uji kompetensi itu harus oleh dilakukan oleh dokter senior. Disitulah senioritas pasti berlaku. Cuman memang harus ada apa, ada etika, ada norma yang betul-betul ditegakkan di dalam profesi-profesi itu, termasuk kedokteran. Kemungkinannya gimana nih Pak? Apakah misalnya pemerintah bisa mendorong supaya ada semacam sekarang norma kan, gitu? Dengan ada undang-undang yang baru, undang-undang kesehatan yang baru, kan posisi pemerintah sangat kuat untuk bisa mengendalikan, bisa membatasi kemungkinan terjadi praktek-praktek seniority kompleks.